saya malumpang di Sliwang, di Sliwangi lumpangnya pas di pas Jakarta aja nggak hajat di Mekah. Tiap timnas main dimanapun ya udah oh iya bedak bedak di Jack bedak Arema bedak Xbox Arema bedak kemana mangga oh iya. Ya itu kita nah, anu jadi sistem anu jadi stadion jadi sepi karena malas orang teh riwe gitu. Orang kudu itu iya kudu iya ayam mana beki Persib mun mana beki gitu nya Alajo ayah ayah persyaratan seperti itu nya lakukeun lamun embung ya enggak lah ya namanya malah Alajo gitu ah, ya. Kang Heru Joko sama Kang Bung Ferry itu pernah ketemu kan ya iya pernah kan masih bareng. Hah? Masih bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Manglagon TV bertemu lagi bersama saya Sirian Sugondrong, YouTuber yang belum terkenal. Dan saya Arif Talis, si tukang nasi goreng yang sudah tidak jualan lagi nasi goreng. Berarti emang tidak jualan langsung dibawa panjang tekir. Oh, kudu ganti berarti ya, kudu ganti. Tapi ganti nama? Bisa lah, bisa dulu ganti-ganti lah ya sekalian ya. Balik ganti. Bertemu lagi bersama saya Sirian Sugondrong, YouTuber yang belum terkenal. Dan saya Ari Tales, si tukang sangu goreng. Nah, anger kan ya, apa bawa ya, saya harus baik dan nama lah. Ya, kita kembali lagi tentunya di channel Mangdragon TV. Ya, dalam spasi pokoknya namun ayah Rian Sugondrong yang Ari Tales pasti di channel Mangdragon TV. Betul sekali, betul sekali. Mungkin diruain karena channel ngondang bubur lain. Gitu ya. Jadi hari ini kita ada konten naon. Ya, betul sekali. Sekarang kita akan ngobrol mengenai soal budaya yang sudah mengakar di Kota Bandung khususnya ya. Jawa Barat juga. Jawa Barat betul. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu budaya yang ada di masyarakat apa yang mendarah dagingnya betul, di betul sekali, masyarakat betul, Kota betul, Bandung betul, dan Jawa Barat. Berarti emang nu diundang nage bukan kaleng-kalengnya. Wah, ini yang diundang nage ini mah sesuatu yang big besar gitu kan dan besar. Pengalamannya di dunia ini wis mantap banget kita cerita. Tapi sebelum kita lanjut manggil narasumber kemarin ya. Saya mau ucapkan dulu terima kasih. Oh, betul sekali. Ucapkan dulu terima kasih ke orang-orang bukan ke orang-orang atau ke beberapa pihaknya, namanya beberapa pihak yang telah mendukung Mangdragon TV. Mangdragon TV salah satunya ada coklat kita. Coklat kita, betul. Terus kedai Arurang ya, kedai kopi. Jadi kedai Arurang teh, non tempatnya? Tempat ngopi nongkrong dan ngopai di sini. Nah, gitu, jadi ya. Kedai Arurang itu tempat ngopinya ada berbagai macam kopi lah. Tempatnya di Jalan Dusun Pasir Koja, Gang Haji Sudalam, RT 10, RW 01, nomor 19. Jelas pisannya. Dan ya. Tidak lupa itu buat Notpik ya, yang Notpik. Sudah selama ini mendukung Mangdragon sampai sejauh ini. Dan beberapa lagi ada apa saja Kang Rian? Ada Bioskop Langit, Mang. Bioskop Langit. Jadi untuk dulur-dulur Mangdragon TV yang ingin nonton bioskop tapi suasananya di alam. Betul sekali. Jadi si moncek bahasa Bangla mah misbar. Misbar. Kirim misbar, waterpalan itu. Tapi ya mah namanya modern. Dan film-film juga memang film-film yang ada beberapa film yang sudah tayang dan juga ada yang belum tayang banyak yang tayang di bioskop maksudnya gitu. Dan satu lagi nih untuk dulur-dulur klasik nih yang membutuhkan kantong nih. Membutuhkan tas langsung saja dicari di Shopee ya. Shopee ada Shopee. Market ID ya. Market ID. Terima kasih sekali. Jadi, ya. Intinya untuk kita terima kasih sekali kepada pihak-pihak yang sudah membantu channel Mangdragon TV supaya lebih maju lagi. Betul ya. Sekali. Nah, sekarang Kang Rian. Sekarang kita mengundang siapa saat ini? Jadi kita ini hari ini mengundang salah seorang
yang sangat berpengaruh ya. Wah, kota berpengaruh. Bandung. Pokoknya mah Jawa Barat orang Sunda mah geus nutup apa kayak ieu mah. Kan bisa pokoknya mah geus pokoknya mah dipanggil lain langsung. Langsung saja. Langsung kita, saja ya kita panggilkan. Kang Yana. Yana. Mana luhan ini? Oh dibalikin, dibalikin. Ini di syuting tuh. Oh terus. Sahir. Iya teh Kang Yana teh. Lain, Ed Dadang. Ed Dadang. Hari ini teh saya ngundang Yana Mulyana, leh. Yana Mulyana mah wali kota Wakanda. Oh wali kota Wakanda. Oh salah berarti saya. Salah. Teh yang diundang teh Yana Mulyana. Sahir iya teh. Mah wali kota Wakanda. Oh wali kota Wakanda. Oh jadi. Galih tadi dia sholat di dia sepi. Oh gitu. Jadi galih ke Bandung. Jadi kayak anjing mah pada yang ngalih mau di Indonesia nih. Galih. Kalau di Wakanda Indosiar. Oh gitu. Saya kali nyata. Kacalang sih punya pilihan. Oh gitu. Indonesia kan. Indonesia gitu. Ya tenang lah. Bukan Kang Yana kita. Tapi Kang Yana iya mah sami wae ngaruh ya di Bandung. Nah iya Kang Rian. Ya yang diundang saya sudah mengundang itu sudah lama sekali ini sudah 2 abad gak, setengah lah ini enggak wayanya proyeknya proyek mantap bisa nu kan sibuk pisan mau namanya sibuk udah sibuk sih nyibuk-nyibukin diri ini bukan gitu. Nah ini Kang Rian itu adalah Kang Yana Kang Yana Uma zaman dulu mah YB Umar bin Khattab. Nah, kita langsung saja nih ngobrol-ngobrol malik supaya tenyang kloting karena batos. Jadi kumaha menurut Kang Yana mengenai dukun versus pesulap merah? Nah, dukun. Saya mah tengah arti kasih dukun itu lagi. Dan memainnya pesulap, berarti main lagi itu palsu. Ya, palsu. Waduh, ya. So, gila sholat lah, gila. Sholat. Sholat atau siapa mas rokaat atau ya, 17 di mana lagi siapa yang menang kan dia udah dari ngomongin eta kasih kehilangan aja ngomongin kan udah bukan teh ngebahas dukun salah salah nah tadi kan ngobrol soal kesibukan dia nah Kang Yana Umar nih kesibukan sehari-hari aina nama ya karena kalau sudah lama nih tidak terlihat gitu ya minum kopi lah paling minum kopi terus enak-enak masalah gitu gitu dah ini sama deh ya namun orang mau cicinya nggak sedih mah gitu kan namun yang masalah mah nawannya kegiatan masalah nu caricing jadi rame gitu kan ya jadi masalahnya tidak semuanya negatif iya masalahnya masalah ku non istilah nama nyumputan inung budak budak kayak balanya ke misalkan ke sami ya atau ke Burma ah orang mah ini teh balik. Mana mana tuh bagai duit kan ke mayarna. Pada tewa ke polisi atau gitu. Oh iya kan dong. Ah. Si wae bisi bukana apa sih wae bener. Nyebutkan ya, ya. Inung budak. Bener bener inung budak. Nyebutkan inung budak. Bener 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 bener. Jadi kegiatan Kang Yana sehari-hari itu kita nyebutkan inung budak kan budak. Iya. Bener. Kadang-kadang nyekot duit mitoha. Aduh ampun. Ah itu wae pernah mah. Tapi digantian. Oh digantian. Kudongeng deh. Kudongeng deh. Abi nyanak artus mah. Sekuma 400 euro 1 juta. Ada 1 juta 100 berarti lain mama apa itu terjadi. Saya mah 1 juta 100. Si mama kan 1 juta. Berarti lain mama cina gitu. Padahal pemajikan 100 nih. Benar, iya, kesibukan lah, cobaan gue saya. Ngeri, mengerikan, mengerikan. Tapi ngobrol-ngobrol soal itu ya, Kang Rian, ya, karena kan Kang Yana ini kalau misalkan bisa dilihat pengalamannya yang hebat sekali gitu kan di dunia perbobotohan dan persib gitu kan. Sudah terlihat tipu-tipu. Ini ya, tipu-tipu. Wah, atau sampai kita tipu-tipu mah gitu kan. Nah, beliau ini kalau dulu tuh akhirnya pen saya pen pisan ka ulah. Pen mah ulah ka saya. Oh. Ulah. Pen mah mendingan ka ka Rasul. Keras. Pen ulah ka saya naon lah. Namun gitu mah tadinya kudu pilih dia urang. Ya. Beda pisannya, pen mah kudu gitu. Kudu mirip. Ya. Urutan. Berarti urang salah ngobrolannya. Alah, kudu na kumaha tuh? Ning balik gitu. Balik. Ya gitu kan Kang Rian-nya
beliau ini sudah eksis di support terhadap Persib gitu kan ya. Nah ini mah sejarahnya sampai ke jadi legenda, legenda Boboto gitu kan yang dicintai oleh perempuan-perempuan yang tegang. Jadi semua orang pernah muda, tapi tidak semua orang mengalami tua. Benar. Langsung caranya supaya awet muda, supaya terus usia ayah ibadah. Ya ibadah mana one? Ya lain ku salat wae ya, tapi kebaikan oge. Okay. Ya yang tadi secara mental. Tah, iya saya ngefans ka Kang Yana Umar teh tinggal ikut. Aduh, bener gitu. Suhu. Jadi banyak ilmu yang didapat. Betul sekali. Salah sih gini tadi teh gini. Betul. Batuit mito. Iya. Teh balik deh. Jadi cuma bagaimana ya perjalanan Kang Yana Umar gitu nya dulu bisa sampai menjadi dirijen Piki dulu tah. Nampak tiras gitu. Ulah, teramis. Ya, karena udah urutan wala joke ya. Oh, begitu, kudu gelut, wah, harus ulang. Oh, pakai kan kopi di tulisan don't try this at home. Oh, ini aman itu aman. Gak anggar, weh, pengaruh tulisan. Tapi minimal sudah ayah ikhtiar. Ikhtiar. Cepat itu urutan gitu. Siang itu kuisnya, telepon sok kesini. Apa kabar saudara-saudara Indonesia telepon? Betul kan? Makanya tenurutan KB gitu. Kumaha? Kumaha saya nanyanya rada bingung. Saya gimana? Ya salah kalau lamun sejarah mah ada intinya mah naonnya ya eta mah geus takdirna we. Ya, takdirna karena amun alaja Persib mah da aya nu lebih senior di saya ya. Aya gitu kan. Cuman ditakdirna saya kudu jadi buka komunitas. Saya kudu ka dirijenan ya itu takdir saya. Oh, jadinya. Ya. Kalau disebut, oh, bobotoh nangis. Ayo nolong iya. Teman saya, saya ayo ngalimat. Nah, itu dari yang semua. Tengah. Bisa comel. Kalau mau omong itu, airportnya dari kadari yang kabel. Jadi, kayaknya nang, kayaknya. Itu kayak kadari meser kopi di kedai Arura. Meser kopi di kedai Arura, ngopi di dia. Halo, ini motor lungku ngalimat. Gandeng ketang bener ogenya. Itu mau lima jang naon deh ade. Bukan lima tuh melong balik deui melong deui kan. Nya. Secapek. Berarti tertutupan lagi tuh ya. Berarti Kang Rian jadi itu sudah jadi seratan takdir panginten ya. Iya, seratan takdir guys. Naon deui kan dah gawe saya terbisa. Saya sama rumus sama gawe. Begitu kalau begitu pan saya mah bola mantuan orang tua kalau di pasar jualan dan ancol. Tapi beres itunya buka jongkok, beresan nangkring gitu we pegawean teh beberes. Ai pasti main ala jo gitu. Jual poe teh gitu teh bari. Tapi naon ya takdirnya gitu jadi di begitu kalau udah tidak jualan di pasar teh ya langsung pepesiban. Karena sapan tilu kan waktu anu saya ke orang kene itu lah. Iya. Yeah, ke lucu-lucuna. Tapi ada cara lain gitu. Ke lucu-lucuna. Cara lain? Ah, cara lain. Oh, salah salah ngomong saya nya. Iya, pas jadi batu kene dulu. Gitu. Lain batu mari. Jadi buih-buih cinta ibu nah, cinta. Buih balik ke mana? Panjadi yang mau balik ke mana mau jadi. Atuh teh hiji kabeh. Aya nu abus terap. Wah, ayah cek balik dulu. Luka inum teh, luka menjadi susu teh, ininya. Oh, berarti ya berarti orang-orang terpilih. Iya, orang-orang terpilih. Kemudian orang-orang terpilih, mewakilian. Mewakilian. Nanti kayak kepilihnya. Kepilih, orang terpilih. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Nah, kalau ngobrol mengenai soal sejarahnya, seharusnya kecintaan terhadap Persib teh memang di tahun 80 tapi sudah di leletik di saya mah di bawa ku kolot bapak jantan bapak ge bokoknya ogenya betul di laju Persib teh kemana pak lanjut gitu
ngeluh. Kebiasaan di saat Babe itu istilah rajo, saya sorangan, terus jangan baturan, terus panggil jangan bau dah, gitu aja jangan heru jangan lain, hiji, jangan Vicky, deh kayak gitu. Jadi Kang Yana teh salah satu founder dari Viking, oke? Okay. Salah satu. Salah satu founder. Mantap. Memang Viking teh dalam sebenarnya sih Sapantilunya. Sapantilu. Viking. Viking teh anak anjing. Nah, anjing. Viking karena Eh tapi lo sebina tadi ya itu deh. Untuk suka filosofina. Viking itu tidak ada artinya. Tapi ada filosofina, dia itu seorang petarung, penjelajah, pembajak. Ah betul. Itu bangsa Viking teknik. Bangsa Viking. Eta ngambil filosofina. Ya. Ya kopi kan filosofinanya. Ya. Gitu. Kumaha gitu. Ya di gulaan amis. Ya. Ya. Gulaannya pahit gitu ya. Tapi kumaha minumna eta masalahna jadi membisakan resep pahitnya atau resep pahit gitu kan. Iya. Ya benar. Nah, tiga hirup orang parahit we. Oh, jadi Kang Yana teh sebagai foundernya itu teh memang betul dari 93 pengitannya. Dari 93. Nah. Dari 93 itu teh berarti kan gabung sama teman-temannya. Iya. Di tahun 80-an lah, tahun 80-an teh di saya mah nontonnya di Selatan Wai kan. Jembaturan gitu ya. Tahun 82 mulai ngobrol gabung ngobrol gitu papangi ngobrol seperti biasa dirinya. Datang Heru kan dia tuh gabung gitu. Ceritanya Piki itu tuh itu mah teteh ngayinya almarhum. Nah, itu mah tetangga saya gitu. Oh. Maka saya mah dulunya manggil Nah, karena generasinya jauh pisan itu kan, beda lagi 12 tahun, sama 10 tahun. Sama jadi Mai mah saya nyebut Bum sama Ai teh. Karena sering keluar rajo jadi barang we. Jadi ngalengkahan generasi kedua katilu gitu. Nu katilu kedua berarti dilengkahan. Gitu. Langsung gitu nya. Jangan marum. Berarti non sasarangan sarang almarhum itu memang hanya di stadion saja atau hanya pas persibar saja atau sehari-hari gitu sebenarnya? Sehari-hari. Sehari-hari gitu. Karena salambur. Karena salambur. Sa beda RT. Saya RT ini main RT 2. Saya RT 5 hari berarti. Nah gitu. Saya mah saya RT 5 hari. Ayo beda lah, beda negara, ayo beda negara, hampura nya. Saya mah beda negara. Sama yang Wakanda berarti di Wakanda nya. Iya Wakanda, iya Wakam. Wakam. Wakam, orang RT 3. Iya, aduh. Jadi memangnya Kang Yana teh nanya bobotoh yang ibarat menurut saya namanya wah hebat pisan gitu karena kecintanya terhadap Persib. Ah, hebat. Namun gitu. Saya hebat kan juga lagi. Panji gaya ge. Apaan ji gaya ge? Ah, saya mau sia-sia babe. Ji babe. Ji babe saya. Babe saya kan babe hebat menurut Kang Yana. Ya hebat lah. Iya. Babe tuh babe saya tuh paling hebat sedunia. Beres. Iya. Karena saya anak mah. Iya, pasti. Anak yang hebat. Anak yang hebat. Masa kita enaknya nyata hebat. Cepat panah. Oh, cepat panah. Cepat panah. Mau mungkin anak ayam itu balik. Tapi ayo. Ayo, ayo. Saya bos. Tapi di satu sisi, jilat hati emang tetap kebanggaan. Karena saya kan punya anak ya. Anak saya genep. Penyelaan hiji kan jadi. Jadi pesekan yang lima. Ke proses, insya Allah lah. Tapi dia sadaptar atuh. Proses dia sadaptar tapi proses nu lain. Lain tiga ieu ditanya cenanya yang nanya Arif cenah murah kali teh sabaraha? Dua, cenah dua teh dulu ieu cenah kitu jurus teh. Da sami abi kitu. Kitu. Ayeuna jadi cak-cak jadi oseh. Abi mah teu nya, abi mah teu nya. Hiji. Hiji tadi dia. Tuh ieu. Ya kumaha di mana-mana kita. Tah naon da aya lalaki mah. Lalaki mah panjang lengka. Panjang harapan okay. Gitu kan. Lu penting mah dikawin. Oh. Nah. Daripada orang jinah. Iya. Benar teh. Mending kawin. Jadi orang meuli. Meuli kawin itu nya. Kawin. Ini kawin yang ngecerekin deui we. Maksudna teh amun dikemaku hal-hal yang negatif gitu nya. Daripada orang jinah, orang dan aidnya. Terus. Aiki mah sepuh orang dikawin. Lah ini mah hak orang walaupun kawin seri.
untuk saya jelajah bawang daun atau segala macam. Jadi kan kawin kayaknya. Maksudnya, maksudnya seperti itu. Oh iya, betul. Daripada orang yang jinak terparuh gue, hari ini kawin, mudah orang kawin. Makanya mau halal. Halal. Ya, Allah mau murka. Tak mau. Ini murka malah, iya, cuci mai. Ya, cuci mai. Murka, jeng-jeng. Tak ada apa, orang-orang berdapat. Orang yang lahir. Keluar sih. Orang sahan lain. Nah, ya baliknya sejak tadi kan. Berarti tadi teh sampai mana nih berarti dari teh? Sampai cengkap yang panggil lah. Ya. Ketemu sama almarhum 2083. Waktu itu ada ayah rapat, rapatnya mendirikan Wiki. Saya mah tinggi lu. Karena saya mah kan rapatnya isu-isu kan jam 8. Iman lebih di PKI. Yo sarapan isu-isu kudu serapat kan sarane. Ya sawes sorenya ya, tidak berarti ada lain. Lain poin negeri gitu ya, lain tentara, lain polisi kudu rapat. Ya sawes dah ngobrol sama gitu. Jelo buat orang mah tuh wakil mah tuh serangan aja tuh kira-kira kurang lebih jajak marun. Makanya jam 8 rapat, saya mah masih kena bantuan kolot sampai jam 2 beres, saya datang, masih datang subar. Ya sih, karena picking, oh yang ini picking. Nah picking gitu ya, tanyakan ya, nah filosofinya ya kiki, oh ya. Berarti orang kudu dengan anu awal talanyang ya, coba. Nah ya picking mah emang gitu. Nah Allah, cara ya, takin, ya, nama, coba. Oh ya tuh. Oh jadi memang ayah kumpulan dulu aja sebelum sebelum membentuk nama Viking itu tentu ada filosofinya juga sebetulnya namanya tidak se maaf segala wayah dirikan dia yang juga Casper juga Robocop yang robot robot kopo berdasarkan namanya banyak lah nu artian ayah kurang makan Viking juga anak kucing ya. Enggak ada Viking, anak ucing itu lahir dibeli dengan anak Viking. King, kan dia? Nyong, gitu kan. Anak ucing. Tapi itu ya, bareng sama Mangai Butiknya, itu teh, Mang? Mangai Butik, gitu editinya. Iya, pecetusnya kan Amarum. Pecetus nama Viking. Karena kan sang penjelajah gitu kan, Viking. Filosofinya makanya, kalau Bandung mah, yang Viking mah emang cocok jeung orang Indonesia. Cocoknya naon? Jeung urangnya ternyata urang ge amun diruntut kena sejarah bahwa urangnya emang bangsa Viking. Aya lagunanya. Nenek moyangku seorang berarti anak Vikingnya. Seorang pelaut. Berarti urang budak Viking, apa Viking mah pelaut. Benar. Ayo pura guna ge pang Viking. Pang Viking. Bisa, oke, tapi filosofinya bisa masuk oke. Filosofinya bisa masuk juga gitu kan memang. Emang Viking wae lu anu karena pajak laut ya. Karena wah orang Indonesia iki. Ya, orang Indonesia mah beda. Itu pajak laut orang Indonesia mah pedagang. Ya. Atau kalau baru darang di dieu paling nu haleurin teh. Berarti setelah memang soalnya kan banyak nih di Bobotoh lah, yang Bobotoh pendukung Persib lah. Bobotoh kan salah satunya Viking, Robocop, terus naon. Nah kan itu tuh timbul ke fanatisme mah terhadap Persib itu sendiri. Karena fanatisme daerah di awalnya. Kedaerahan dulu kan pada saya jangan marum kan Pasuruyu Pak Persib naon lah katanya. Terus Cibangkong, terus Cicadas, Pagarsi segala tetek banget abuh aya di dinya. Nah, di selatan kumpul-kumpul kan di Warawu. Jadi tiap ya saya itu datang otomatis posisi saya anu tadi nonton di tengah karena karena pasti di juru. Kita udah kebiasaan. Orang-orang anu baheula gitu ya. Siapapun dia yang suka nonton di selatan, oh iya pasti orang. Deo di dinya. Oh. Iya pasti orang diuk dirinya. Untuk orang akhirnya di selatana di dekat timur. Ah, kayaknya pasti orang Raja Persib dekat ya dekat
samping bisa. Jadi mau ngacak dulu mah. Mau ngacak, ngacak. Belum ada nyari karyanya deh ya. Karena warau di dia teh. Warau jenuh lain teh. Ngobrol, ngobrol, warau. Panggilnya, dan hari-hari asalnya orang ngumpul yuk. Dan bakal lama beberapa ayah HP sebenarnya. Telepon ihungku gitu kan. Nah, di kalian kan terbentuk suatu naon wadah kerba wadah ngobrol curhat walaupun itu orang mana ayah didinya. Nah di kalian segala orangnya komunitas ya ada gitu. Terus sebelum 93 itu kan berarti namanya beda-bedanya bukan Viking belama tidak ada nama-nama komunitas anu jelas karena naon ya karena awal ide mungkinnya sama rumus jadi wilayah weh wilayah tapi Bobotoh tetap Bobotoh Bobotoh mah dari awal ayah Persib iya Bobotoh Tikopu Bobotoh SMA 8 misalkan Bobotoh iya pakai bendera masing-masing cirinya ciri khas oh itu orang Pasuruan. Oh itu orang Cibangkong karena bawa bendera ngaran daerah. Enak awal kan? I Viking sendiri, itu daerah mana tak sebetulnya? Pertama Vikingnya ayah nu di dan saya di Pasuruan Cimahi, Jenggatsu awalnya. Awalnya itu. Nah, dari situ banyaknya cabang gitunya. Nah jadinya tahun 98 mulailah. Merebat ke Wadi di mana? Viking mana? Pimpin mana? Ini akhirat ya, ayah? Ini akhirat. Ayah kena beton gitu. Kena beton. Ya. Kena telepon lagi. Tapi ke akhirat gitu pinya. Mata pima bikin kan pasti mah dunia akhirat. Dunia akhirat. Ya. Ayah di situ. Ya pagi. Benar. Slogan agak persib atau mati ya. Oh, berarti geus nyieun di ditu ieu nanya lurak Viking mah geus nyarieun. Bobo kan bobotnya nu jeung sinyor kan ya. Mati. Kayak siapa lawa. Nah, ini ya Kang Rian menarik nih karena banyak sekali apa yang disebutnya support dari Kopo lah, dari mana lah. Nah, sampailah terbentuk opini bahwa Mang Aik Beutik teh sebagai panglima ya dan Mang Yana sebagai jenderal besar tiang Fang. saya mah fungsinya sebagai dirijen. Panglima itu jenderal besar itu amarhum. Nah, dirijen mah lawan lah. Pemandu sorak lah. Pemandu sorak. Dirijen mah. Tim hore gitu. Hah? Tim hore. Iya. Nah, dirijen gitu. Iya. Saya kan dirijenan ininya, tapi dirijen Jawa Lima tidak pisah. Ayah di Palima ya dirijen ininya. Nah, Mang menarik nih, ketika pengangkatan almarhum nih Mang Aik Beutik sebagai panglima teh, nah sih kunaon jantan Mang Aik gitu jantan. Sebenarnya mah pengangkatan. Oh, tidak ada pengangkatan. Itu mah karena orang-orang aja, anak-anak aja gitu. Oh, panglima apa? Karena namanya. Saya dirijen terangkat sorangan. Itu mah sepotong anak-anak gue, anggota. Karena Mai selalu memikir strategi naon-naon. Gimana kok gitu? Berharap mainan ke depan, mainan. Otomatis kan panglima. Berarti memang ayah nonnya terak pemimpinan apa gitu ya? Terak kepemimpinan dari Mang Aik almarhum gitu ya. Sampai beliau diangkat sebagai. Sampai meninggal pun, panglima itu tidak ada. Udah tidak ada sekarang. Tidak ada penggantinya. Tidak ada penggantinya. Namun ayah nu aya ngaku panglima Viking digebugan. Gitu. Jadi panglima ya udah panglima udah cukup almarhum aja. Kalau dari jen mah masih tetap bisa. Ada generasinya. Iya. Kalau saya kan mengundurkan diri di kepengurusan Viking berarti ada sosok pengganti kan. Berarti panglima mah enggak ada sama sekali. Ada. Oh, kan berarti begitu sakral, begitu hebatnya karisma seorang Mang Aik gitu terhadap panglima itu. Bukan alasan dari ya ibaratnya apa ya? Kan itu yang bentuknya banyak kan ya, enggak bentuk pendek. Itu enggak ada tajam. Enggak ada.
yang ngebentuknya bukan bukan nyari rangkul Mang Ai sendiri gitu kan, banyak kan. Ya. Tapi mungkin sosok Mang Ai nu ibaratnya di anu paling di segani. Di segani. Sampai Mang Yana oke menyegani amarnya. Mang Yana oke menyeganinya sosok ya, Mang Ai itu. Karena saya mah tahu almarhum di sebelum non ada Vicky waktu anaknya saya manggil om betik gitu kan, karena saya waktu ya beda jauh atau generasi almarhum ya almarhum itu jemang saya ayah deh generasi kedua teh yang ngacek saya generasi ketiga ayah ngacek saya deh kaopat saya saya mah nggak gajeng ya almarhum deh. Jadi chemistry-nya mah dapatnya langsung satu generasi ya, karena gitu ya. Satu organisasi. Coba kalau enggak satu organisasi ya beda. Oh iya. Ya. Hebatnya sejarahnya. Atau hebat biasa. Biasa. Itu biasanya menurut iya, tapi kan menurut saya mah hebat sekali sebagai fans nah Mang Umar. Tanya nanya, soalnya boleh lagi mau naik ke stadion jadinya terjaman SD, saya zaman SD ya. Oh, pernah SD? Tidak sih. Bisa ngajar ke SMA langsung gitu ya. Bisa sih sebenarnya mau naik Edwin. SD kayak gak ada SD. Genap tahun, tapi SD genap tahun. Jangan terlanjur. Abis 15. Gue belum kasih. Kelas 2 ternaik, 2 tahun. Kelas 10 ternaik, ke tahun. Bawa kira-kira petim tuh, itu mah betah lagi berarti kan ada. Saya tadi saya tahu. Tadi tahu. Belah ngarokok. Belah ngarokok dari tadi kan saya tahu. Sopan, ngarokok aja, panggil, nggak panggil, itu dua kali belum nggak panggil. Ngarokok aja sih, ya cerutu tuh, wah dua orang. Cerutu tapi tak naik. Nah, yang maksudnya teh pas selesai SD yang misalkan diajak kan ke kakak-kakak gue jadi dulu bikin pagasinya dulu di sana. Terus sebenarnya ngilu ayo. Nonton di mana? Di timur sana. Udah mau ngomong mau gereja gitu. Bisa comel. Nah, kan jangka pikiran kan sama dia seagung dia kan. Nah, di mana di timur? Timur teh ujungnya ana bola itu nya. Ayo bi, diset. Nah, ngapain saya bakal ini? Ulah, ayo enak pesan kan? Ulah biaya cawat itu. Berarti saya gak ulah enak. Ulah. Karosul. Berarti kayak cina iya Umar bin Khattab tes. Sama sahabat Rasul. Sahabat Rasul. Berarti sahabat mengikuti. Iya. Abi sahabat Noah. Sahabat Noah, hobinya nyanyi. Cuma sahabat Rama. Sahabat Rama. Sahabat sahabat berarti. Wah aku. Sahabat Sejuhe lah. Nah Sejuhe lah. Nah, terus ya kita lanjutin ya Mas Renta. Kenapa ya dasarnya naon ya Kang Yanate bisa sampai mengundurkan diri dari kepengurusan Viking? Tapi ngedukung Persima masih berarti. Masih dah, Persima secaranya Vikingnya Persima masih lah lajo gitu. Iya, ya organisasi itu harus ada penyegaran. Betul. Ya, kalau dah bukan perusahaan gitu. Hmm. Ya, perusahaan mah kan penyegarannya kan bentuknya perusahaan anak perusahaan ya. Hmm. Kalau perusahaan, kalau kita punya harus ada penyegaran. Pergantian kepengurusan harus, apalagi saya udah 25 tahun di Viking. Banyak saya di deh. Kan saya telo bagaimana kasih anu kudu diangkat jadi pengurus itu kan. Apa mampu enggak sih ini generasi ini untuk menjadikan suatu organisasi yang sukses ke depannya gitu. Nah, karena saya ngundurkan diri ya teman-teman KB. Jadi itu semua sih. Angkatan maksudnya, angkatan itu beberapa orang. Kalau itu seangkatan, nah emang di awal sebagian kakak saya menurut dia, pengurus mah etak kan. Selama 25 tahun. Selama 25 tahun. Mundurkan diri, mulai ikut mundurkan diri. Cuman adalah beberapa yang masih bertahan. Gitu. Karena naonnya, naon. Untuk kesuksesan dalam diri saya, udah. Ya naon deh, maksudnya kia. Bukan sukses karena saya merasa wah enggak. Saya nges titik-titik saya titik nyaman saya udah ya. Saya pengin beralih ke suasana yang baru. Tantangan yang lain, suasana baru. Oh, seperti ini kan. Kalau saya terus terjerumus di dinya ya mungkin di dinya awet terus. Ya. Tapi kan ada sesuatu oke nu saya bisa kan nu kudu gitu kan. Apa itu dalam komunitas beribadah, apa itu ya seperti hijrah segala macam, apa komunitasnya tetap seperti ini, gitu kan? Tapi kontennya beda.
sekian dari BDC-DC lah, mesti segala macam kan. Emang sebisa tadi itu udah emang karena tapi kan tidak terkenal. Ayuna kan bahwa lama ya udah sebatas wau ngobrol tuh biasa. Udah gitu kan. Tapi enak mah setelah masuk ke dunia eta saya lebih jero ngobrol. Oh karakter itu jema itu kieu. Jadi ngobrol jeung Red Sugar dong jeung Italis. Jadi sebetulnya jadi sebetulnya mengundurkan diri itu bukan semata-mata sudah tidak mencintai Persib lagi gitu kan. Ayo Persib mah enggak kok kultur orang Sunda, orang Bandung lah. Mata-mata jadi budaya Persib. Jadi namanya. Salah lah misalkan banyak orang mengundurkan diri karena istri buki Persib. Toh saya malah aja wae itu. Iya. Lalu aja tuh bisa langsung bisa na TV gitu kan. Sebut joki teh. Bisa enak ya model sebatas lah. Oh, orang enak ayah keperluan. Saya lebih penting keperluan lah. Ya. Kena Persib mah. Ku ayeuna nama. Tapi lamun Persib acara urang ya saya stadion. Tetap aja stadion. Tapi selama ini saya terus apa ini tadi untuk non akhlak di imam itu tetap aja ke stadion. Iya betul. Bukan karena saya sudah tidak jadi pengurus lagi ke stadion gitu tanya. Ayah waktu pasti ke stadion. Ya buat ini satu saat saya bisa aja bikin komunitas lagi bisa jadi kan. Betul. Saya yang bikin komunitas lagi ke masalahnya. Oke saya rangkul anak-anak. Gitu ya. Mau nggak imunitas gigi bisa wae, tapi itu saat ini enggak lah. Mending menikmati dengan jarum coklat. Pasti nikmat. Aduh. Hebatnya begitu hebat. Satu nalarnya ini saya harus di. Gila, harus ya. Terus kumaya menentangnya hacker nu anu enak rame. Jalan kan oh hekernya. Siapa tuh orang mana sih orang bahasa apa? Iya non. Orang nama sih orang Rusia. Berarti sih kan orang Cigonewa itu. Ayah si Eta si Sindang. Eta teh kan Bejorka ya. Bernama nggak kan asli nama? Bejorka. B nate titik. Jorka nate di otak atik rojak. Eta teh. B nate bapak. Bapak Rojak. Rojak itu teh sebenarnya. Nah, waktu itu Jak. Enggak, Jak ada Jak. Pak Rojak ke Bapak Nayu Tingting. Kan? Jika nama. Boa. Atau ada yang pelat. Iya. Tulang lunak. Tulang lunak. Tapi tulang lunak itu sudah bisa menghasilkan. Oh iya. Insya Allah. Nah, jadi bukan jaminan oke kan? Bukan jaminan oke. Seorang bapak tangguh juga, kalau tidak bisa mendidik anaknya seperti dia, ya. Tapi didikan mah tetap. Didikan mah maksudnya bukan gitu wae gitu kan. Kan lebih bagus dari segi keagamaan. Segi apa kan? Nah, atau luar biasa. Wah. Jadi kene orang sebagai penyanyi harus nyanyi tapi kan karena ibadah mah ulah sampai kula. Iya, selara. Karena dan menyanyi kan bisa jadi ibadah salah namanya menghibur orang nanti ibadah kalau masalah itu saya tak apa oh dukanya duka karena suara ada pro kontra oh iya betul ya, masalah oh, berarti salah bukan menyanyi tapi menghibur nah, saya bisa komentar sih saya dicekal itu disamasi iya ada karena si karena saya kan tetap apa ya namun enak haram karena nyanyi itu mah haji nyanyi aja Roma itu sisi kan nggak boleh oke karena saya mah masing-masing ya tamanya iya mata meli gampang nanti nasin itu mah boleh bisa loh tapi jadi kadinya ini iya mengarit buat nanya biorka gitu ya nah nanti Marif. Iya, gini kan kembali lagi ke dunia supporter, dunia supporter. Nah, Mang. Dari tahun 93 dan tahun-tahun sebelumnya ya, Mang.
kan nonya fanatisme itu timbulnya dari suatu kecintaan gitu kan. Nah, di Indonesia sendiri kan banyak nih kan fanbase-fanbase-nya. Misalkan fanbase klub ieu, fanbase klub ieu salah satunya dengan fanbase nu rada rivalitas nih. Memang siga Persija. Nah, Persija rivalitasnya dengan The Jackmania. Nah, sebetulnya rivalitas ini terbentuk dari kapan sih sebetulnya? Dari dulu masa nama Tribun gitu dah. Sampai ke daerah Rapas juga gitu. Tahun 88. Cuma ada sensitifnya karena urus sejarah lah bahwa sebenarnya tahun 88 itu saya ulang tahun masalah. Iya, masih sejalan. Masih kan sejalan sama Tribun. Di saat lawan Persija kan otomatis Bandung kan heureun. Si Ciliwang itu heureun. Iya, Ciliwang betul. Orang 2 juta orang di penduduk Bandung dengan kapasitas stadion cuma 30.000. Sedangkan hampir setengahnya Boboto. Ya. Tentu ribet dengan tiket segala macam. Si Dajek pasakan diri datang hadiah. Amarum tong hadiah karena tiket sudah habis. Dan kalaupun mau seperti itu koordinasi seharusnya dari sebelumnya seminggu sebelumnya awal koordinasi gitu. Pemasakan diri datang hari-hari ya berdatah gitu kan kalau di orang si Boboto itu bisa masuk karena penuh yang orang maring berarti kesel aduh aing ngabus tapi itu bisa sedangkan ini jelema iya tuh datang di Jakarta kan dia bisa abus padahal main lagi selalu bisa tapi kan amususu otak orang kan beda iya mindset orang-orang bedanya jadi begitu. Ya main ribu, woy. Oh, tapi ya saya pernah dengar katanya rivalitas itu enak kan punya parasiatnya gara-gara di salah satu acara TV, cina. Nah, sama jauh. Jauh. Kita mah 2000 hiji. 2000 hiji. Berarti memang sudah itu. Udah kelas, udah saling gesek-gesek. Udah gesekan. Kita datang nonton timnas ke Jakarta di Gubugan. Udah kerja kita datang ke Cimahi lawan Persikap di Gubugan. Itu, woy. Oh, jadi sebetulnya hanya dari puncak nama lawannya pas kalau siapa berani. Oh, itu puncaknya itu. Iya, puncaknya di situ. Ya berarti di tahun 98 teh sebetulnya tidak adanya itu teh gontok-gontokan gitu kulantaran miskomunikasi eta teh hanya. Dia emang tahun 98 mah. Tahun 98 kan dia mah emang sudah jaga emang can ayah. Udah jaga can ayah. Can ayah, dia mah tahun 87 aja. Mulai itu tuh mulai berdiri loh. Ai kadek-kadek nama jangan ayah gitu. Jauh atau jangan orang-orang. Belama dikuasai kan Jakarta ge. Rumah kedua buat Persib lah. Jakarta ge. Karena sekarang udah ada ya udah. Yang lebih dekat mungkinnya. Memang memang sebetulnya tidak ada rivalitas dari dulu gitu, cuman pas di tahun 98 itu terjadi crowd itu karena nya komunikasi yang mana sih ya. Mungkin sebetulnya tapi komunikasi kan udah jauh-jauh hari udah bilang kalau mau datang ke sini lawan Persija ya harus jauh-jauh hari jadi persiapan untuk tiket kalian datang ke sini dikasih tapi mainnya netral pas saya datang daripada anak-anak saya udah datang segala macam. Ya silakan kalau ada apa-apa, saya tidak tanggung jawab. Seorang almarhum. Jadi ya terjadilah gesekan. Gitu. Jadi kalau diurut-urut cerita seperti itu mah emang real ini ceritanya. Karena kejadian juga saya tahu karena saya yang mengawal anak-anak untuk datang untuk udah kamu di stadion ini nih, ditaruh di lapang ini. Jangan dulu keluar. Gitu. Tapi memasangkan diri ya udah ada chaos di sana anak-anak DJK yang ada yang dipukulin oleh anak Peking seperti itu lah. Dan itu rivalitas itu teh sampai sekarang ya? Insya Allah. Ya mau disebut sekarang ya seperti itu. Masih, ya. Karena susah oke sih, namun misalkan untuk berdamai dengan hak. Bahkan sekarang butuh proses juga. Prosesnya gini, misalkan dari pihak Peking, pengurus lainnya atau yang supporter lain lah, ketemuan sama Rejek, terus ngobrol di mana, gimana nih bagusnya, suan lah, keperbatasan segala macam. Itu kan
kalau mau perlahan itu ya, step by step lah. Insya Allah kalau ada niat baik untuk perbaiki bakal jadi. Cuman kalau misalkan langsung just kita datang ke stadion, orang itu yang naon, hanya itu cina gitu. Ya, jadi step by step lah. Pada pertemuan dulu kalau mau pengurus Viking, pengurus Persib, pengurus DJ, pengurus Persija, saya ketemuan ngobrol ya. Karena ya, walaupunnya cina kan dapat tolan mah sebagai mah warawu gitu kan. Iya emang, ya, tapi kan kalau misalkan iya diturutanku ku dihandap bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Kan pokoknya Kang Heru Joko sama Kang Bung Ferry itu pernah ketemu kan ya? Iya. Pernah kan? Masih bareng. Nah, sebegitu dekatnya sampai mandi bareng. Oh, si Sindo. Bukan tidak mungkin pernah itu ada sebetulnya sama Kang Heru sama Bang. Iya, masa aku damai sih. Udah gini. Itu ya tangannya pertemuan lah, ketemu sama saya juga pernah. Oh, pernah. Pernah ngobrol biasa. Pingin lah itunya seperti itu. Tapi kan stuck. Ya karena ya kalau secara langsung untuk damai oke damai. Ya damai hari itu. Tapi kan ya karena bukan individual yang iya. Jadi permasalahan. Ya, dan ini mah udah jadi masa. Jadi masa. Udah di tahun 88 akhirnya ke 2022. Oh. Perjalanan kan. Pada bahasanya anu can lahir lagi tenyolan naon di jeung. Iya, padahal apa sejarahnya juga kumaha sebetulnya. Karena kalau mau perlahan step by step. So ngarumpi lah gitu istilahnya, ngarobrol naon ke camping ke bareng yang bodak yang pengurus dejek, yang pengurus picking gitu kan. Pada bahasanya misalkan. Lamun terus-terusan setahun, dua tahun, tiga tahun bisa wae kan. Terus seperti itu. Lama-kelamaan kan orang oge tak ternyata kan orang ngomong wah oh, aing mau damai aing mau kia aing mau lu mainan main malah tuh budak rejek ya benar tak budak rejek aing mau damai sih amat tapi dari kemau tuh budak kubo botoh bisa like now ya seharusnya tahu jawabnya anggar klub lu tahu jawabnya nah seperti itu. Memang sih ini menjadi masalah tabunya, tabu nu harus diselesaikan oleh ya harusnya pemerintah juga ikut terjunnya. Anu kudu diselesaikan masalah di rumah tangga. Rumah tangga mari. Lamun mun pasnya jang pemajikan wis teu sanang. Heeh. Hese jeung ibu kuadang. Iya, panto ge dikut ditulak. Cicing ge diharap imah, cicing kasarean. Kumaha mun eueuh pantoan eta imahna? Simut jarungan di meja teh. Hakantas ya. Lain ku mamun imahna lu pantauan. Eta Free Fire eta mah Free Fire. Eta mah ngalian. Jadi ulah kakak nguruskeun nu gede-gede ngurusin heula rumah tangga gitu mer. Iya. Ya rumah tangga maksudnya kieu. Uruskeun rumah tangga anu aya di urang ya rumah tangga si Dejek, rumah tangga si Vikingna. Kalau rumah tangga ieu udah harmonis, nurutan mah mulai ini. Nurutan. Tuh cah tinggali tuh harmonisna tetangga orang mahnya saling sapa, saling support segala macamnya orang anu lain. Itu. Memang sih dari rivalitas tersebut juga sudah ada pembaruan nih dari masalah-masalah kemarin seperti Persib T Bobotona, Bobotoh bisa Bobotoh Persib dengan Aremania-nya kemarin sudah dan, mulai ya, cairnya. Ya Aremania mah itu. Masalah. Sebenarnya masalah. Jadi karena now, karena mungkin baper lah, baper lagi ya. Pan si Arema notabene jangan DJ. Ya Armani aja DJ. Orang jangan bonek. Ya. Otomatis lamun orang berkunjung ke Arema sebenarnya tuh takut udah baper. Ya. Yeah. Karena baper dua-duana gitu kan. Mungkin orang oge lamun si DJ si bonek berkunjung ke DJ. Ayah rasa baper. Ayah rasa baper. Cemburu anjir cerai naon masalah. Oh, ini barang nasio iya. Gitu. Nah, seharusnya ya usah juga kalau itu lamun eta dilakukan sarwa aja urat bener-bener ngomusuhan teh wah tapi ya sudah mah udah enggak apa-apa an cuma ke depannya kan kalau mau ya jang musuh anu abadina Arema jeung bonek bisa tuh Arema jeung bonek dihijikeun bisa tuh Arema jeung bonek damai kan belum tahu kan. Justru
permusuhan yang paling luar biasa itu antara Bonek yang DJ. Bonek yang Arema. Itu korban lagi berapa seberapa puluh? Lebih parah deh. Lebih parah tahu. Parah pisan. Iya, sampai kan kainan di ketepel pemain. Masih banyak baheula sampai kan ka lolong. Karena itu menyulut kan. Ya. Di orang mah ukur sebatas gitu kan. Sebatas ramai di medsos segala macam. Ributnya kira akhir ke kebenaran we gitu. Ya. Cuma ayeuna mun ayeuna mah emang ka perbatasan masuk melebarna. Dari perbatasan kan karunya oke kan. Di Bandung mah nyaman-nyaman teh nya. Nyaman teh nyaman naon. Di perbatasan. Perbatasan nyawa anu maot kana gitu. Kunaon ye kieu. Sarua di bedak di jeung ge. Anu maot. Jadi di ditore korban oke di daerah korban oke sebenarnya. Kan kalau mau benar-benar gitu ya. Hayang harmonis kan. Ya sok. Pertemuan sih tadi. Satu rahmi. Jadi memperbaiki rumah tangga dulu sendirinya, rumah tangga di Bato Oge, di JKOG gitu kan. Jadi anu boboto santun, supporter santun ya gitu. Boboto santuy. Santuy gitu kan. Benar gitu. Nah, nih, Mang, sebetulnya ada perbedaan atau ente sih antara ini boboto sendirinya, boboto anu zaman baheula jeung zaman ayeuna anu ibaratna mah zaman now dah. Perbedaan mah loba. Baheula misalkan 2021, akhirnya kan 2022. Eh beda kan? Tahun kemarin kita baheula kita bener. Baheula. Perbedaan namanya jalan mana weh? Dua kali jadi kalolot jadi saya itu kan. Nah ini yang Lora. Perbedaan nama, naon sistem lah. Intinya nama bukan si bobotona, si bobotona mah ada regenerasinya. Mereka saya kan yang kolot dulu, terus saya serangan. Akhirnya saya mau budak, akhirnya budak serangan. Akhirnya saya buka itu ya. Buatnya yang budak saya yang itu, budak saya yang kayak. Jadi serangan kayak gitu. Regenerasi ya. Jadi tapi sistemnya anu berbeda. Nah. AIG sistemnya mungkin tentang perpindahan dari Siliwangi ke GBLA atau jarak lainnya jarak ke GBLA. Tadinya tiketnya anu satu kertas, enak jadi gelang, antara gelang enak jadi online, tena online enak bisa diambil kemana. Nah itu anu beda-beda nama. Dan si bobotannya masih rawak ini, cuman beda maksudnya teh generasinya non berjalan itunya. Saya yang babe, saya yang babe, malu nggak jadi dikit. Saya yang babe. Ya anak gitu kan. Etakene. Ya, etakene. Udah marubah gitu kan. Cuman ya sistem itu loh. Sistem yang dunia nu rubah nama gitu. Jadi mungkin untuk si naon teh namana orang-orang si bobotoh nama masih kena gitu nya dan mengikuti perkembangan zaman nama. Cuman berbeda teh dari sistem nu dulu mah meureun leuwih simpel nya ayeuna mah meureun leuwih simpel. Bae lama urang teh lalajo teh kan lumpang kan men tebuka mobil tebuka motornya enggak enak karena Gojek biasanya ini teh mah orang kan itu lah ini bayar nah, orang kan lumpang pernah saya mah lumpang di Siliwangi di Siliwangi lumpangnya pas di pas cakap aja nggak hati di Mekah ngobrol mengenai soal sistem yang berbeda dan tadi nah, yang disebutkan dengan tiket nih. Gimana nih Kang Rian nih soal tiket? Nah, ini kan sekarang kan yang sedang ramai teh masalah tiketing kan ya udah ribet gitu. Karena contoh wae kemarin Persib dari Liga 1 tahun ini itu tiap main di kandang teh kosong wae nya. Bahkan kemarin Timnas ya Timnas di FIFA Match Day kosong pisan gitu. Bahkan orang-orang teh nyano Timnas mah buat Timnas kalau uji coba itu emang jangan di Bandung lah karena aja gereget Timnas antara uji coba tuh emang kurang di tiap daerah juga
kecuali lamun pentas gitu kan, tiga piala FC, dia piala kemarin kan piala non penentuan gitu kan. Ya sama pasti rame. Pasti rame. Lamun ukur uji coba mah ada kurangnya terus. Iya, komo ayeuna kan diulang ah meninggikan ICW kan lagi versi. Iya. Komo kan nanti setelah timnas kan langsung super duper big match. Nah. Ya cikana mah duitnya disimpan yang etang ya. Eta. Nah, tapi ya kadang-kadang yang kieu, kadang-kadang saya ada muka lah. Kadang-kadang mun si Boboto tuh di Bandung lah ya, istilah orang Sunda lah. Datang misalkan pasti main di si timnas main di Jakarta, banyak nonton Bobot itu banyak nontonnya, tapi kadang-kadang di main ribut gitu kan. Nah jadi malas sih Bobot itu, malas sih buat kudu disaut-pautkan ya, apa tidak berkaca kepada negeri yang lain kalau Inggris misalkan ya, walaupun dia dengan Chelsea-nya, dengan MU-nya, dengan Liverpool-nya, dengan Leeds United-nya, dengan Newcastle United, ya. Tapi di saat timnas main, berbarengan. Bawa bendera, oh, budak Chelsea. Ya udah, biarin. Gitu. Nah, kan ada di klub mah, mainnya ada guntrang segala macam. Gitu. Timnas mah, tak, urangnya keguna, ulas. Kudu gitu. Itu berkaca. Bisa, terus setiap timnas main, dimanapun, ya udah. Yeah. Oh iya, budak, budak DJ, budak Arema, budak Ekbus Srema, budak mana, mangga, weh. Ya, hukum timnas. Kumaha nama mangga hiji? Orang nian ya supporterna misalkan. Emang ada ultras Garuda. Iya. Tapi kan alangkah baiknya gitu kan. Ada ruangan ultras Garuda ini si komunitas anu klub masuk ke ranah eta kan lebih luar biasa. Lebih rame, lebih kompak, lebih oh ya. Iya. Gitu kan. Harusnya ada yo ada satu tribun untuk ultras Garuda. Dar. Kan itu lebih luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan lah. Emang sekarang mah udah nggak ada mungkin. Mungkin karena nggak tahu ya. Tapi mungkin jadi imbas nak. Ya, jadi kadang-kadang malas si Bobot teh. Ah ini ngalah aja teh timnas bukan Persib. Tapi yang udah gubung. Masih diintimidasi. Nah, terus masalah stadion sepi ya. Itu teh Siliwangi di Siliwangi deui. Tapi Siliwangi teh cukup cenah, da leutik teuing cenah. Kudu kumaha teh? Ah, tinggal nya kana hale panjuran. Lain kebadagan, lain karet. Ya, kudu kebadagan. Sistemna nya. Kalau sistem online mah udah bagus lah nya. Sistem online udah bagus. Sistem dalam hal lain. Kadang-kadang booster gitu kan. Kan itu kan diwajibkan oleh pemerintah. Sedangkan di Bandung, di kota Bandung lah, di kota Bandung itu yang udah vaksin booster itu cuman 32% 30%. Nah 30% misalkan diurut 22 juta weh, berarti berapa ratus ribu? Ya, nah berapa ratus ribu itu kan belum tentu botol ya, berarti buat tuh yang anu tukang naun ke anu apa anu main anu sekawan negeri ke main anu di kantor ke gitu kan. Mungkin ada beberapa juga orang Bobotoh anu udah vaksin tapi kan jadi menghambat ke si pertiketnya di saat daftar oh iya mau cari booster jadi iya itu sistem nu penukaran kadang-kadang ribetnya anu karunya kan anu di luar kota. Karena luar kota misalkan anu di daerah Tasik, Garut, Ciamis, eta kudu ka Cibiru. Entah Cibiru. Lain. Pertama kudu ka Sesko. Oh, ka Sesko. Iya. Peneliwatan si Gibela teh kan. Balik dari nyet tinggal lewat tuh Gibela, urang nyewa tiket. Ya. Candung laguan, ya segala macam. Balik deui. Lamun salah, penukaran kasam sepersnya di itu misalnya kedua itu kan waktu habis ya harunya oke tapi lamun misalkan ya ada satu tempat yang tidak jauh dari GBLA misalkan di Cimencrang dirinya tempat penukaran tiket anu di luar kota kan bisa khusus komunitas ya tepatkan ke tempat komunitas yang biasa. Ada beberapa komunitas ya, oh iya komunitas di dia, oh komunitas di dia, oh komunitas di dia. Aman kan?
anu penukaran, peorangan, membuat anu di luar kota, udah masuk ke sana. Untuk komunitas udah di sana. Jadi maduk dek, mal ya, mal pacar pur ya komunitas, ya peorangan gitu kan. Karena kalau kemarin pasti komunitasnya menguasai. Karena benar terkoordinir. Anu peorangan kan susah. Karunya oge, karena ya aing lah, aing ngerasa aing baladna loba. Karunya ke peorangan, ya. Makanya dipisahkan. Ini khusus komunitas, misalkan udah speaking, Sidolik, udah di Sidolik. Ya, bomber misalkan di mainnya kebiasaan di Cipatik, udah Cipatik. Iya, udah bom di Sukajadi, ya udah Sukajadi. Jadi orang-orang anu terbiasanya udah nyaman di Bali. Itu sekarang tidak, ya mudah-mudahan lah. Karena bisa berbaiki. Nah, terus anu jadi sistem anu jadi stadion jadi sepi. Karena malas orang teh. Riwe, orang kudu itu iya kudu iya. Saya ayah kejadian kemarin ya. 15 menit udah main, kan saya masih di luar. Saya ngabring masuk teh. Ayah duaan sama istri. Mainnya karena motor. Tidak balik deh. Padahal mainnya udah beli. Pak ini saya udah beli. Tapi saya tidak tidak sempat menukarkan tiket gelang. Kudu balik deh. Kan karunya. Ya. Aduh orang kudu kasih skor cina. Udah tak, itu 15 menit semain. Kasih skor ada itu setengah jam. Amun lancar. Amun macet. Bisa saja. Datang hadinya mending sia lubar. Permainan dua anak lajo. Lajo ya, tayo lajo. Lajo lawan. Nah, itu jadi. Apa-apa datang ke sini tetap beres meren. Iya. Beres, bukan ini beres. Beres, beres. Lap, saya tetap. Supaya lah. Itu kan saya miris oge. Iya. Aduh, iya karunya. Eh, nulungan dah. Tak bisa kumah. Iya. Karena regulasinya seperti itu. Kalau ada, kalau saya mah prinsipnya kia, Anda beli tiket tapi Anda tidak bisa ditukar karena alasan sibuk kah, masih kerja segala macam lah ya. Udah tetap barcode itu berjalan. Betul. Datang hari itu, oh tiket tapi ini ada apa? Ada bukti lah. Ada buktinya. Iya, kayak bukti otemak udah. Jadi biarin orang yang tidak ada gelang, orang yang ada gelang. Tidak masalah, itu penting mah. Mana boleh tiket terpenuhi. Iya. Terus di stadion lainnya di maksudnya di klub lain gitu. Sistemnya sih enggak kieu sih atau memang versi bungkul? Versi bungkul. Versi bungkul. Tapi emang meureun emangnya saya tidak tahu. Mungkin untuk bobotoh juga supaya booster lah ya. Supaya booster. Ya tentu itu saya mah booster lah. Ya, mun mana beki Persib, mun mana beki gitu nya lalajo. Aya persyaratan seperti itu nya lakukeun. Lamun embung ya geus wayahna mana mau lalajo gitu nya. Saya mah sejauh-jauh hari sebelum aya pertandingan, sebelum kompetisi berjalan, saya selalu bilang di acara. Ieu Persib bakal main, ieu bakal ieu teuing irahana mah. Tapi aya persyaratan pastilah ieu aya vaksin dua lah. So vaksin heula. Ulah ngerasa oh ini pemerintah kia merugi, kan ada pemerintah gitu kan, ada pemerintah orang, ya. Mau kecuali ya pasiennya di Uganda, nah. Ya orang pakul di pasien yo, sampai Uganda, aing ngerasain Uganda, tapi kan di mana, maksudnya lain karena, maksud kia paling bagi pasien, tapi pesatana itu. Tadi cumponan yang enggak sih mainnya samur umur mana lalajo penjopi. Tapi mun mana hayang ke stadion gara-gara biasa ke stadion. Kok vaksin? Udah vaksin. Aman kan ya? Padahal kan slogannya ge Persib atau mati. Iya, sama Persib atau vaksin. Jadi nama. Benar ganti nama gitu. Abis benar. Tapi menurut Kang Yana ya sih dengan sistem tiket ayuna ya itu tuh lebih efektif kah untuk ya maksudnya kan pasti ada positif negatifnya ya kan. Nah positifnya dengan sistem tiket ayuna naon ya? Kemudahan. Lebih mudah. Sebenarnya kalau misalkan persyaratan teman-teman anu udah dilakukan, jadi nyaman. Kamu orang Bandung banyak. Gak jelas lah karena di Bandung. Daftar, beli tiket online,
hari H dia datang, liatin, langsung ngambil tiket. Udah. Tanpa emang-emang itu iya. Jadi itu juga dulu-dulu mah kan saya beli tiketnya kok. Yuhulo. Tapi saya kalau saya pribadi saya lebih mulia calo. Lebih mulia calo. Karena dia mana mah beli tiket, beli mana? Beli tiket. Antri. Ya, benang asli kan di mainana. Dijualnya ke baturana. Misalkan saya calo ya. Yan, mah, orang mulai lah 5 siki, sok atau tapi lebihan 5.000, ya kan baik. Guru. Karena dua orang tiket 20.000 harganya, kurang dijual 5.000, 25.000, balikin. Kemudian dijual di 30.000, kena teman rezekinya, dah emang 5.000 gitu kan. Terus, ya jual karib. Ya 35. 35, misalkannya. Ya kan baik, tanah, dah burunya. Nah, hal-hal calotnya seperti itu di lingkungan teh, oh calot mahal, tiket sakit, itu udah main lagi mulai dari situ, karena tak mungkin mainnya bakal mulai dari, karena saya ya lebih mulia, kenapa saya bilang lebih mulia, karena mainnya mah beli dengan uang sendiri, coba nu Arabus dapat tiket, ya mainnya termuli, ukur datang, Arabus ya lagi 20 orang esok kan dia misalkan mas Rebu lebih mahal deh ya kabel lah mas Rebu 20 orang ya 20 orang ya kali bagi 500.000 main lah matemu li bener tuh ya yang hanya menang duit tuh. Oh, iya. Tapi calo meli jelas lain mau lain cokon itu makanya kenapa ya jika oh tiket keriting tiketnya itu tiket keriting tiket anu tadi Arabus tiket tahu gitu. Makanya ya banyak orang calo gitu lah emang ku naon calo dah calo mah meuli gitu. Ya jadi meureun calo mah jasa nya lebih ka jasa nya non bedana biro jasa betul ya orang panjangkan SIM sebelah SIM 800 1 juta gitu kan kemudian mainan datang itu gitu kemudian mau sakit tuh ya. Kemana lagi di butuh bensin, butuh rokok, nah, butuh naona ya, gitu ya, kan. Karena banyak orang wah calo ki goblok segala macam buat saya mah calo mah tuh goblok tapi paks. Oh seru kira itu. Paks teh vaksin, vaksin. Berarti tes atau vaksin. Ya jelas mah gitulah. Jadi kalau jangan sampai saling menyalahkan lah. Kalau orang yang benci calonnya mangga itu masalah. Orang yang benci dengan tiket keriting yang masukin mangga gitu kan. Tapi buat saya mah di antara dua pilihan saya lebih calo. Walaupun mainnya enggak jual mulai 20.000 enggak jual 100.000 ya itu masalah. Tinggal tawar. Nah, misalkan mainnya mangganya di calo mahal, dibeli tuh jadi beli. Mana istilah ngomong? Mang di calo mahal. Kurang tuh beli jangan itu masalah. Gitu ya. Kalau mainnya yang lalajo, terus uang tiket tapi di calo aja, ya soalnya pilihan antara mainnya balik atau beli di calo. Antar ngantri, mimiti gitu kan? Iya. Ya, sama ngantri lah, di rumah. Belah, makanya. Enak lagi ya, kayaknya calo no, anu, mana. Karena online, tapi calo menang. Emang calo itu tuh bisa gitu. Kan bukan anak pemajikan. Iya. Benuk, enak orang sebagai calo, ya. Buat tuh yang anak nama tentara, ya, benar tuh. Betul. Lebih pintar kan? Lebih pintar. Buat yang anak nama dosen, kan? Buat yang cuma profesi unggul, calo. Jadi orang-orang karyanya, nyinuan podcast. Buat yang anak orang itu sarjana. Ya, buat yang anak orang itu naon, gitu kan? Itu bisa diprediksi dengan, ini calo seta. Ya, ayalah amarhum, anak amarhum. Si bahasanya lah. Lah pedal, calo mainan. Kemudian mainan ngejual. Ngomong-ngomong, datang tentara, saham, budak, jangan kiu kan senyaho ya, orang. Cuma profesinya cuma calon. Jadi untuk masalah sistem tiketing mah justru, kalau misalkan
persyaratan pembotolnya sudah dipenuhi mah gampang ya, gampang. Lebih simpel lah, lebih mudah. Anu jelasin kan anu luar kota. Luar kota mah emang ya susana ya mahena jauh. Kamaya kan memang saopat. Mahena di Bandung di Limah ya. Misalkan di Tasik jam seberapa. Hmm. Ya, perjalanan Tasik hitunglah 3 jam lancar. Namun terlancar? Ya, berangkat misalkan jam 8 ini 3 jamnya 11 aja 10 lah. Datang. Nah, di Bandung ya. Ah, orang mau nyotot tiket, berangkatlah ke Sesko. Di Sesko teh ngantri. Ya. Mau cukup saja, Bro. Ya. Datang balik deui ku macet. Karunya Bro ya. Tapi lamun fasilitas eta atau berkomunitas ya. Ya udah ada satu komunitas yang misalkan Viking ya. Si distrik-distrik yang di luar kota, ya udah masuk kadinya. Penting mah meuli we. Komunitas misalkan bela jatah misalkan 5.000. Kolektif kan ya, artinya. Iya ke anggotana anu di mana-mana anu di luar kota. Yang geus sok tah mana di dia ya geurang. Jadi mau ubang abrin ka tukah dia fokus di dinya. Jadi mungkin untuk tema lebih dibenahi teh masalah penukarannya. Penukaran, ada sistem online mah sudah bagus sebenarnya. Itu karena jadi, semua udah. Jadi semua tertatanya kan data. Cuman sistem dari kayak Sleman kemarin. Sleman si BCS di jatah 10.000. Udah dia masuk tetap masuk online. Tapi penukaran diambil mainnya. Oh. Jadi BCS ya pesan misalkan 10.000. Klik dengan satu akun official BCS masuk keluar langsung diambil, nah itu langsung dibagikan di untuk karwil-karwil. Oke. Nyaman kan? Nyaman ya. Betul. Barunya perorangan yang datang masuk. Okay. Kalau di kita mah mau komunitas mau perorangan masuk ke situ kafe. Jadi kan? Iya. Jadi crowded jadi. Jadi bukan karena susah nggak susah lah ya. Aya nu susah ya bersyukur anu teu susah ya bersyukur oge. Karena naon ya? Karena seperti ini sistem di sini. Karena regulasinya seperti itu nya harus mengikuti sebetulnya. Di Bayangkara sistem tiket ada sistem barcode. Dipisahkan tempatnya. Saya kan salah abus. Saya ningali make ieu, oh, mayana mah lain dia mah. Itu bari itu aya khusus tiket. Oh, bilang. Berarti saya kan itu, ieu mah khusus barcode. Jadi tepat campur untuk kudu tinggali sekian. Oh. Khususnya kenan dirinya mah. Sekian. Anu bad itu mah tinggalnya sekena barcode hilang lemak. Oh, berarti dibayangkan mah teu penukaran juga di sekolah di dieu nya. Penukaran aja tetap hilang. Nah di dinya. Tapi di dinya. Oh. Jadi mudah-mudahan panpel nonton merenya jadi kadang. Tapi ke saya di share. Siap, betul. Amaya. Jadi, ayah evaluasi lah. Jadi bobotohnya nyaman, terus tribunnya pindah deh ke bobotoh. Betul. Dan ya. Butuhnya. Butuh dukungan di bobotoh, gitu kan. Apalagi di pertandingan kemarin, gitu kan, mengalami kekalahan kulantarannya. Bobotohnya aja, jika nama. Emang kemarin. Stagnir, apa kita? Stagnirnya, kudu. Benar. Benar beda nah di bahela kompetisi tanpa penonton. Pas covid. Ya, pas ya. Covid. Tanpa penonton. Aika aul mah halus we. Ya. Pasti urutan kedua, ya. Nah, kenapa ada penonton? Ya, ya. Walaupun penonton cuma 1.000-2.000, elehan. Ya. Itu ngaruh eta sebenarnya mah. Ya, sebenarnya mah aya bobotoh merasa gembira si tim Persib ya. Pemain tuh ngerasa orang ini nggak dapat boboto, gitu kan? Cuman takdirnya orang kedua elanya ela. Ker goreng, mepet sih goreng. Terbiasa jadi. Ya, yang dicabut mau nyawa ku Allah, kalawan. Iya tuh. Pokoknya takdir ya namanya. Takdir goreng, nasib no goreng. Nasibnya, lamun baheula mah cek paribasa komentator baheula
Dewi Fortuna. Ah, Dewi Fortuna. Lain Dewi Ruh, lain. Dewi Ruh, apa yang tertujuh ini? Eta. Pertama kan ya bobotoh mah ya mayan teh ya power lebih teh gitu. Iya, harusnya. Cuman merasa ada rasa kebanggaan lah si pemain teh anjir. Ada pernah bobotoh. Tapi kan belum tahu gitu kan. Anjir orang kalian menang ya. Sungguh-sungguh orang menang. Ayo berusaha mah kan. Iya. Alangnya tenutup rezeki batun badannya. Betul teh. Alangnya bakal tetap. Amun orang dibere ditadirkan kitu nyanges bisa ke rumah. Iya. Iya. Aya porsi ini aya porsi nalah. Urang porsi standar hidup urang tak kieu we. Moal bisa urang kelebihan Osama bin Laden. Ya. Ya, urang mah bisa kelebihan naon? Gong Jua sa. Kim Jong Un. Moal bisa karena i porsi lah iya. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan ketertiban. Itu tadi enggak pas sih sebenarnya. Iya, benar. Dari pertanyaan Kang Yana ya. Next ya, kan kemarin bos Persib nanti ngeluarin statement bahwa ingin mengundang Rejek ya, untuk lawan Persija nanti. Nah, palingnya saja dibahas. Terusnya? Ya, kan waktu tadi dibahas mah masalah perselisihan ya, istilahnya. Nah, nama kumaya menurut Kang Yana apakah perlu ya ketika nanti Persib lawan Persija Rejek hadir? Untuk saat ini. Pak, saya sudah ngomong sama saya. Untuk sementara mah ya lawakan. Oh iya. Mun deuk oge face to face-na step by step pertemuan panggilan ngobrol. Dinya mah teu fokus. Mah jadi ka uing. Banyak orang salah. Oh jadi untuk sekarang mah jadi percuma ya. Karena percuma ana ngundang tanpa sebab dengan cuma di mesin itu saya akan mengundang The Jack datang ke BLA tanpa koordinasi sama teman-teman. Kumaha? Kan itu mah urusan manajemen. Ya. Bukan urusan ajang obat deui ini kan. Kecuali mau buat orang ngondang. Oke. Ya deui setan. Ieu kan lamun nerima, lamun teu nerima. Ya. Bisa kan setelah 100% teh anu nerima cuma 20%. Anu teu nerima mana? 80%. Tah anu 20% anu nari mana telah laju ke stadion. Stadion ya deui. Ya. Benar. Ikut nimbrung ka medsos. Tah nama itu indah sareng watoh. Tapi mana telah laju. Kan lieut. Nya. Bener teh Moderiana eta jarang laju kan? Jarang. Bener. Us aya di medsos teh rame eta. Tah damai atuh euy. Padahal telah laju. Ya. Eta jadi naon? PR oke gitu kan buat sih. Tapi kalau langsung jelas pihak ya, Viking pengurus datang ketemu di Bogor mau papang yuk. Jangan pengurus Rejek ngobrol ke rumah orang Abbas yuk orang alunan teh tapi kita mainkan di medsos untuk urat teh. Hari iya orang panggil yang iya, hari iya orang panggil yang iya, hari iya orang berkunjung ke perbatasan pihak Rejek atau pihak Boboto. Itu kan lebih ngena. Terus Kang Yana ke minta dia nonton Persija main wajib ya tamanya wajib. Saya mah mau nyetadion DKG BLA we. Sip. Nyetadion kan orang bisa Seliwangi kan bisa. Oh benar. Ya, oh mah orang yang nyetadion mau di Cimahi kita Cimahi. Saya mah dikasih doli. Pan. Tuh kan nyetadion kan. Nyetadion benar. Mah mainnya DKG BLA. Insya Allah. Lamun diparengkeun sehat. Amin. Bikin hoyong sareng sama ka ulah lah. Naon? Nah, tapi pamajikan sangil lu. Itu Pak Manaman doanya candy booster. Candy booster lah kematangan. Tuh kan, mana wajah candy booster? Kumaha ada? Ya walaupun ayo nangis is ewenya mereda, tapi kan persyaratan si pemerintah tetap digenjot hadinya. Jadi orang sebagai masyarakat ya ana nurut lah ka pemerintah mah teu kudu pepelontongan anjing aing mah ka pemerintah dikat naon campur sakali siayan oh ye jangan karena ye tutup de kumaha aduh di saat orang kawan negeri teh teu bisa ah ente mah lain orang dia cenah orang Ukraina iya karena wis tanggal banjir lah tapi nih kan Kang Yana teh di tahun 88 dan sebelumnya di Persib sendiri, Bang.
pas Persib tahun sabra sih paling berkesan, perkesan gitu dah. Saya mah kabe, saya beda. Saya mah alhamdulillah lah di liga, di laga non selama di Bandung saya mah nonton lah. Giring oge saya nonton. Terus saya mah kamari ingin obat. Ayang aja gitu nya supaya rada sehat. Minum ya. Pas salah minum baygon. Ini mah karena supaya naonnya. Walaupun gering tapi waktu ke Medan saya dulu pernah lagi beri gitu. Pasakeun waktu ke Surabaya pernah. Kawin ge saya mah siang-siangna berangkat. Kawin jam ayeuna aja jam 6 ya jam 8 sarapan. Jam 1 teh saya kabur ya. Teteh pas nikah teh pas Persib main. Pas Persib main. Perbo dah ya kene. Ka mana cenah ye? Lah jo lah. Kumaha padana laki teh? Itu. Karena gitunya eta tah. Irah deui gitu kan orang bisa lalajo. Walaupun naon aya lah cukupan ulang-ulang mah. Tapi kebanggaan, naon ya kebanggaan. Hatinya saya mah teu bisa men jadi teu bisa. Ai saja kieu mah, saya mah terlalu tinggal di meses. Salah jo ya, terus ayo cuma ulangan ah ini nggak sih kenaon gitu kan. Oke, itu serunya mas lukisan bener ya. So aku mas sejam setengah, sejam setengahnya wacan wacan dan 5 jam. Kita begitu Kang Renya, aduh lumayan pisan ya pengalaman dan seluk-beluk dunia supporter gitu nya di Kaliku di banyak betul di salah di Kaliku di Kaliki di salah gitu kan di Kaliku lakian masaknya ya ke hayang coblak aduh betul berpanjang deh berarti panjang deh ya mah ini terakhir ya pertanyaan saya Kang Yana perkawis supporternya supporter Persib gitu kan. Nah kan misalkan ningali Persija mah supporternya di Jack kehungkuh gitu kan. Nah kenapa di Bandung mah Persib mah supporternya beda-beda itu aya Viking terus aya Bomber aya The Bomb gitu. Terus ini dan lain sebagainya. Nah itu dihijikan wae gitu. Naon bedana baik deh ya. Naon bedana BBMC aja 1% BBMC 1% pasar dua. Ya. Nah, jauh gitu. Paham nah bener. Karena lain di orang teh cikirnya teh ego gitu. Ah orangnya bisa hadirikin. Orangnya bisa nyanyi komunitas. Orang bisa gitu. Karena misalkan pegar sih, ah oh, orangnya bisa tuh. Bisa wain bisa bola misalkan naon. Haji Umar. Ah orang ingin lah bikin pegar sih. Cuma Haji Umar kayaknya bisa nyanyi. Di Pasir Koja. Jadi tapi itu jadi masalah. Jadi masalah. Itu jadi masalah. Kan data mah dan lain-lain di Bandung wae di luar ieu banyak lah itu. Aya mobil yo naon? Aya oge mobil yo ieu. Aya ieu aya STC aya Brigge segala macam kan beda-beda gitu kan. Kenapa tengah hiji gitu kan? Tengah hiji bebarengan. Urang geus sarua kitu di sama dukung Persib. Penting mah niat lah jo Persib. Cuman hebatna bobotoh lamun geus di luar kota itu ngaran bobotoh. Iya betul. Oh picking, oh Bomber, oh nang kabe nggak hiji. Tapi mau di Jakarta, nanawi jadi picking. Di Jakarta mah. Kalau nama kayaknya jadi picking, weh. Karena mereka mah mau dengan aspek picking kayak gitu. Iya, karena kayaknya model nges, nanawi nges, nges ngakar, nama picking teh. Orang teh sudah melupakan. Ayo bawa tuh pikir itu seruah tuh, seruah. Ayo bawa tuh universal. Ayo pikirnya cuma komunitas. Nah, budak kasual ya bawa tuh oke, budak Bomber ya bawa tuh oke. Cuman dia punya komunitas masing-masing. Jadi mau lebih gede nanya bawa tuh. Bawa tuh misalkan ini 1 juta ya, 1 juta ya. Di pikirnya cuma 100. Ya. Bomber cuma 20.000. Ini ngajak gitu. Nah iya, bobotnya lebih gede. Tetap gak bisa ngalek ya. Jadi picking sudah pasti bobotoh belum tentu picking tentunya. Udah XTC ya, budak bikin besar lah, gangster. Dia bobotoh, tapi ayo lain budak picking.
aing nembak bomber. Pasti gitu. Iya. Ada beberapa lah. Banyak kan tadi. Jadi itu hanya sebatas nama lah ya. Jelas mah bobotoh dan bobotoh. Universalnya karena bobotoh. Dulu mah kan pendukung si tahun 37 teh si Persib teh disebut pendukung Persib. Pendukung Persib. Tidak ada nama bobotoh, tidak ada nama apapun. Pendukung woy. Masuk era keberapa lah, era tahun 80-an, baru nama bobotoh. Arti dari bobotoh itu? Tukang ngalajo, anu ngalajoanan. Bobotoh teh, anu ngalajoanan domba. Ngadu domba, ngadu hayam, ngadu gatrik, ngadu poli. Bobotoh? Bobotoh, nggak bobotohan. Pendukung. Bahasa mana? Bahasa Sunda? Bobotoh. Bahasa Sunda. Tapi tidak ada arti di dalam kamus bahasa Sunda. Oh. Bahasa Indonesia nggak ada kamusnya, tapi tinggal yang namanya. Cuman bahasa bobotoh itu diambil untuk selama, kamu saya ingat itunya Kang Ibing, karena Kang Ibing kan dombanya, hanya orang bobotohan, domba Kang Ibing, alajuanan domba diterapkan ke bobotoh ke versi. Sejarah bobotoh. Jadi domba juga nanti yang bobotoh. Terus tak domba oke. Maksudnya kia saha oge anu ngabobotohan gitu nya saha tina segmen naon lah segmen tina laja poli segala macam ya eta bu ngabobotohan. Nah dulu di tahun 37 ka tahun sabaraha lah nama Pangeran Biru. Pangeran Biru. Jadi berarti bariru wis kan. Mareng mah teh bariru. Ting tenggelan. Nah, eta tahun 80 itu terkikis namanya Maung Bandung. Maung Bandung. Bobotoh Maung Bandung gitu kan julukan teh. Maung Bandung itu Kang Ibing oge. Okay. Maung Bandung teh julukan untuk Persibnya apa untuk Persib? Persib. Persibna. Oh, Bang. Oh. Tahun 80 itu Persib teh masa-masa Persib. Tahun 80 sampai 80. Masa-masana masa emas Persib. Siapapun yang tidak kenal dengan Persib. Jangankan di dalam negeri, di luar negeri, oke? Tahu Persib. Apa? Apa? Oh. Ayo, jadi banyak cerita, berceritanya. Di Bandung, oh, Bandung ya, kamu Persib. Yeah. Jadi orang-orang anu di luar orangnya mengumumkan orang mana orang Bandung, oh Persib ya, iya. Orang mana orang Bandung, Bandung di mana di Tasik, Tasik kita main Bandung ya. Bandungnya di Tasik. Ayo, dong itu teh. Abi orang Bandung, cina. Abi pernah bahula lah. Kan di mana di Bandung tapi teh. Oh, Bandung di mana? Bawa batu tapi. Abis sampai di Bandung, di mana menurut di Garut. Cai teman ada. Bandung di mana Raja Pola? Jadi orang lain itu jadi segmen Jabar itu Bandung. Mengenal tak apa alma. Orang Bogor Bandung kene. Ayo nama sudah ente berarti. Oh, pasti kapo. Ah, gitu. Ya memang karena dulu pengintainya pas zaman keemasan Persib teh. Nah, itu mau Bandung bawa bawa we dari mana dari mana. Tahun 95 baru kan kalau dikit patung. Patung Robi Darwis teh. Lain. Sebenarnya patungnya itu simbol. Simbol kejayaan Persib Bandung waktu itu. Bola motornya sepak bola itu di Indonesia itu Persib. Di Persib. Gitu. Persib tahun 66 atau seberapa pernah menguasai timnas 9 pemain Persib ada di timnas 9 itu KB inti. Wah, pemain inti semua. Inti KB. Jadi masa-masa kemasan Persib itu surutnya lah pasang surut lah ya, tapi era tahun 70-an itu Persibnya masih turun. Wah, habis sampai ke degradasi tahun 82 dapat. Tak ada pasti lu naik di malah prestasinya lebih melejit tahun sampai kan kak 94. Kamar sebenarnya tahun 80-an ya. Boleh juga emas ya boleh. Yang beli cakar. Ting bebal juga ngomong nak mas Surinan. Mas Damar. Mas Kentung. Iya. Sebenarnya mah cukup iya nya cukup ngobrol anak menarik tapi karena kan ya ayah 10 jam sih 12 jam ya ngobrol teh sebenarnya sebulan kayak lah ayah waktu dia orang ngobrol di Tasik kan udah Tasik
Nah, Kang Yana, sebelum ditutup ya, ada closing statement ya dari Kang Yana kemarin. Kesan dan pesan ya untuk Boboto, untuk Persib, untuk ya untuk siapapun. Kuna mah wakakalinya. Kuna mah ada 4 pertanyaan atau 5 pertanyaan buat Mayana misalnya. Pilih salah satunya. Itu. Pertama, pilih pemajikan atau budak. Itu. Kedua, ini hati dulu, ini dihadap. Pandan sebenarnya pan merah ada rame. Jadi kumaha tuh ya? Ayo mah enggak sih. Ayo mah enggak. 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 Pilih pemajikan atau budak. Mitoha, udah ya. Mitoha. Warisan gitu ya. Ya buat pastinya mudah-mudahan tahun ini bisa memberikan sumbangsi, memberikan apa, memberikan piala lagi lah ya buat warga Bandung, khususnya warga Jawa Barat, khususnya Bandung. Buat Bobotomo ya, teruskan perjuanganmu yang saat ini lagi terombang-ambing lah ya. Terombang-ambing teh ya, ada yang nyaman, ada yang enggak. Buat saya sendiri, terima kasih. Iya, saya juga buat saya, ya, saya juga. Aku udah terima kasih. Ya. Nah, begitu Kang Rian, lu hebat sekali ya obrolan lu sangat. Atau hebat. Apaan hebat, cek sabun mah? Udah hebat, saya bisa ngelengit. Oke, urusannya jing kusap merah, bisa ngelengit. Mantu. Ya, jadi intinya untuk Gludur Bang Ragonya tadi cukup seru sekali obrolan dengan Kang Yana Umaria. Tadi masalah sejarah, terus masalah tiket dan sebagainya. Nah, intinya untuk Gludur Bang Ragon TV-nya untuk Boboto ya Nosoka Stadion. Sekiranya di Bandung kene mah di booster lah nya gitu. Ya. Itu lah banyak pengen tonton di Bandung kene maksudnya. Yang bagi Persib. Ya, bagi Persib. Ya, khususnya nuai di Kota Bandung gitu ya. Kan maksudnya nuai di Kota Bandung. Ya, lebih. Kalau kalian ingin menyaksikan pertandingan menyaksikan Persib secara langsung, dan persyaratannya dari pihak PT PBB seperti itu ya lakukan. Iya. Namun mau ya, oh ya nanti jadi bonjok gitu ya. Kita lah udah divaksin mah gratis tanya. Ya. Mumpung masih gratis ya gitu. Bayar. Oh, bayar tuh. Ayo bayar. Vaksin oro. Ya kan Nabi Mas oro. Ya, terus untuk Gludur Bang Ragon TV juga kan mari siapa ini? Ya pokoknya buat Gludur Bang Ragon TV sebelumnya, sebelum ditutup nih, saya ada Anton. Atau saya lebih komis dari Sabang sampai Merauke. Kasih abang di Toki. Nah, jadi saya untuk Gludur Bang Ragon TV yang ingin mendapatkan hadiah, ya, yang nonton video ini sampai akhir, ya hadiah. Entresi sebenarnya numpuan mah ya hadiah tah. Carana tapi kan hadiah nah lainnya nah. Ya, saya juga mau ngasih hadiah lah buat teman-teman. Oh iya. Dongeng. 24 jam. Ngeri, ada yang agak tahu yang bermanfaat. Jadi itu hadiah dari Mang Dragon ini, sebenarnya bukan dari Mang Dragon, ya dari Bioskop Langit. Jadi ada beberapa voucher tiket untuk nonton di Bioskop Langit ya. Nah, di mana itu? Itu di jalan di daerah Ujung Berung. Jalan Bisbah. Bisbar. Seperti gini Bisbar. Itu mau PL kali ya. Pais Lau. Mau Pais Lau. Sanggulan. Nah, mau Pais Lau di tendaan di luarnya. Jadi untuk Gludur Bang Ragon yang ingin mendapatkan tiket Bioskop Langit, caranya gampang ya. Tinggal follow akun Instagram dari Mang Ragon TV ya, di MDTV, di luar penampilan. Terus follow juga IG-nya Bioskop Langit ya, @bioskoplangit. Nanti ada di sana. Terus komen di bawah video ini, komen nama IG, akun IG, terus kata-kata motivasi untuk Mang Ragon TV ya. Nanti akan kita pilih secara acak ya, untuk pemenang nanti kita hubungi lewat IG ya. Dan enggak lupa juga ini untuk kedai Arurang ya. Kedai Arurang sudah mempersilahkan kita gitu kan. Sudah seru untuk mengadakan podcast bersama legend. Lehan Bapak Botak. Bapak Botak. Permatositnya banyak. Orang tua yang masih muda.
Yang pernah muda. Yang pernah muda. Iya buat aku sakit ya. Jadi banyak, iya dan aku buat tangan. Ya seperti itu ya. Jadi dulu di Mang Reo TV jangan lupa kalau misalkan yang ingin dapat tiket konser apa dari Bioskop Langit langsung saja. Tadi caranya nanti akan kita tulis di deskripsi ya. Caranya bagaimana misalkan ya. Itu saja mungkin Kang Yana ada yang mau lagi yang disampaikan? Inti nama jangan lupa saksikan. Nah itu ya. Mang Reo TV. Mang Reo TV. Namun tuh awas. Ah, awas. Ayah, Mage. Buka tuh, Panung. Temayar. Temayar. Gratis. Dan follow. Wey. Subscribe kumpul. Marip, lagi menikmati. Ya, mungkin saya seperti biasa tidak lupa-lupanya memberikan kepada para penonton semua yang ada di sana gitu kan. Jangan lupa. Nasi goreng. Nasi goreng. Ada nih kacau ya. Goreng kita jalan ya. Nasi goreng plus seblak. Tah. Jadi naon? Cakep. Cakep. Ya pokoknya gitu ya buat Mang Dragon TV. Ya. Dulu Mang Dragon TV jangan lupa sayangi orang tua selama mereka masih ada. Betul. Biasa. Ya. Bisa aja mungkin Lurul Marion TV untuk video kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih kepada Coklat kita yang sudah mensupport. Support sebenarnya. Alhamdulillah. Kan support. Bagi bagi. Toto sekarang bagi. Toto aja bagi enggak? Iya, jangan lupa bagi. Amin, aku kan gen. Ya, 5.000 aja. Masyaallah. 10%. Alhamdulillah. Cekungan tadi sudah tutup. Coklat kita terima kasih yang sudah mensupport terus untuk kedai orang nih, kedai orang juga. Ini untuk dulu dulu pokoknya mah mau naik enaknya. Enak, sistemnya enak. Sistemnya enak. Dia mencerita pernah ngerasaan mah tebak. Tebak. Nah, dia Arabica. Bukan Arabica. 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 Ayunya? Ayo bu, teman saya. Nama entah. Budi Arabica. Budi Arab. Budi Arab. Budi Arab. Budi Arab. Abi kayak gado, reja reja. Nah, reja Arab. Reja Arab. Oh, baturan. Oh, baturan. Saya bukan baturan. Rian. Rian. Rusta. Ya Rusta. Aduh, reja baturan. Arif. 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 Buru buru buru. Terus terima kasih ya juga untuk Bioskop Langit tentunya ya. Nah, untuk dulur-dulur yang mau nonton bioskop tapi dengan suasana yang berbeda, langsung saja follow IG-nya Bioskop Langit, nanti ada info di sana untuk nonton dan sebagainya ya. Terus juga untuk market.id ya, ya betul, market.id betul, betul. Yang sudah disupport juga ya. Oh iya. Nah, itu ya mungkin untuk video kita kali ini. Terima kasih Kang Yana sudah datang ke podcast kita ya, ke acara Mang Dragon TV. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan, panjang umur ya, dan juga sehat selalu. Amin, amin. Itu saja mungkin, terima kasih. Saya Sirian Sugondrong, YouTuber yang belum terkenal. Dan saya Arif Talis, tukang nasi goreng yang sudah tidak jualan nasi goreng. Dan jangan lupa buat Bapak Bayin, Ranel Bayin, Bapak Bayin, buat slow. Itu saja mungkin mohon maaf bila ada salah-salah kata karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.